The ring. Cincin. Ya itu maksudnya, sama aja. Jangan-jangan. Banget sih. Iya nih, jangan sok rajin deh. Nah, bukannya kita harus rajin ya gitu? Aduh, Rusdi, kamu diem aja deh. Nah, nanti kita disuruh ngangkat-ngangkat karpet yang segede-gede gitu loh. Emangnya kamu mau? Ya udah, kalau gitu aku laporin sama Ustaz Musa. Nah. Ih, dasar tukang ngadu. Daripada kalian tukang malesan. Ah, udah kak, nggak usah diladenin mereka, mendingan kita selesaiin dulu tugas kita. That's right kak, biarin aja nanti kalau tiba-tiba Mister Ustaz masuk terus terakunya dimarahin, kan dia dimarahin bukan kita. Aneh. Ih, kayak gambar. Bukan peta harta karun, itu mah paling gambar yang nggak jelas. Ya masa gambar nggak jelas dicari? Iya. Jelas. Tapi iya sih, kayaknya ini gambaran anak-anak kecil. Tapi mirip loh kak. Ngapain jadi simpen di gudang? Makanya kalau kerja itu harus yang benar. Jangan sok mimpi. Nih kalau kamu mau mimpi, aku kasih bantal deh. Begini nih, harus dikasih paham. Rasain tuh. Anak-anak santriwan. Iya salah. Kalian itu kan disuruh bersih-bersih gudang, bukan berantakin gudang. Cahna lagi lempar-lemparan bantal. Enggak Pak Ustadz, Haikal duluan nih Pak Ustadz. Ah iya nih, Haikal duluan nih. Hei Ustadz, ya. Fitnah. Tadi tuh Gibran duluan yang lempar kita pakai bantal sih. Udah. Mau beli apa? Kok gitu mukanya? Ayo, nyembunyiin apa? Enggak kok. Masa? Ya ampun Wawan, anak Papski masih malu-malu aja. Sini, Papski lihat. Nyembunyiin makanan ya? Hei! Apa ini maksudnya? Wawan ngangguk. Toge geleng-geleng. Yang benar yang mana? Oh... pasti ada yang nggak bener ini. Sekarang, Papski mau lihat apa yang kamu sembunyiin. Bukan apa-apa kok, Papski. Sumpah, ya kan, Ge? Bukannya itu. Cepet, baik. Hei, ini malah nyanyi. Wawan, kamu harus yang jujur. Kasih tahu, kamu nyembunyiin apa dari Papski? Enggak. Cepat. Kalau enggak, Papski tangkap ya. Wawan, ih, ini ngapain di sini toh ya? Wawan, ini pasti ada nggak bener nih. Kalau sampai ketahuan, awas ya. Merah-merah banget ini udah cabai. Kalau kagak langsung dipetikin mah busuk. Bisa sekarang gara-gara kunyit. Kita tadi dihukum begini. Bisa pakai apaan sih? Kagak bawa apa-apa ini. Jangan mengeluh dong. Kata eyangku, kalau menjalani semuanya tuh harus dengan ikhlas. Pasti ada balasannya. Ya kan, Kal? Kal. Waduh. Ih. Leh, yuk. Hah?
Oh, kayaknya bener deh kata trio kunyit. Ini bukan peta harta karun beneran. Soalnya lihat aja nih, masa ada gambar kamar mandi? Emang mungkin harta karunnya ada di kamar mandi? Iya, sebenernya. Apalagi, tuh lihat tuh petanya. Kayak nggak diurus gitu, disimpan di gudang. Kayaknya. Yes, I agree alias setuju. Mana mungkin peta harta karun disimpannya di gudang? Nggak mungkin itu. Hah, pade, itu anak-anak tuh. Haikal! Soleh, Waluyo, sini dah. Sini. Sini. Kenapa, Mpok? Kenapa, Mpok? Kenapa? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Mpok mau nanya, kertas yang Haikal bawa dipakai nggak kira-kira? Pakai nggak, Kal? Pakainya? Enggak sih, Pok. Kenapa emang? Mari Mpok pinjem buat bungkus cabe. Oh, iya nih. Silakan. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Mpok. Ya deh, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau ngasih kado apa sama Ustazah Sapa? Pade, Siti pasti mau ngasih kado ulang tahun buat Ustazah Sapa yang bermanfaat, awet, dan berat. Pastinya itu cobek. Astagfirullahaladzim, cobek. Songong amat lo, tentang orang dapur. Hadiahnya cobek, yang lain kek yang bermanfaat. Ya itu bermanfaat banget, Pade. Awet malah. Oh, bagus buat nimpuk lo. Oh, jadi Ustazah Sapa mau ulang tahun. Aku harus kasih hadiah. Tapi aku gak punya uang. Bismillah. Eh, yuk tunggu! Mana ya? Eh, Toge! Bantu mikir juga dong! Aduh. Kita tuh harus tahu gimana bisa bayar vouchernya. Malah nggak bisa di cancel lagi. Wow, serem. Aduh, tuh kan ada notifnya lagi. Aduh. Setahu aku, kalau kamu nggak bayar, kamu bisa ditangkap polisi atas tuduhan penipuan. Terus, tahu gak sih, kalau makanan di penjara itu gak ada yang enak. Toge, kalau aku di penjara, kamu juga harus ikut. Loh, kok aku? Kan pas aku beli kamu juga ada. Buangin sampah dong. Ya elah. Baru juga bikin kopi, lu suruh buang sampah. Ntar aja ngapa? Ya, Pak. Ya. Ya. Ya 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 ya. Iya, ya, Pade. Banget sih. Banget orang loroh. Pade. Kira-kira kado buat Ustazah Sapa apaan ya? Kita belum beli apa-apa ini. Yang pasti yang bagus. Yang mewah. Mau patungan enggak? Patungan? Iyalah. Aduh. Pade punya duit emang? Ya punya lah. Timbang duit doang. Tuh, gua mah udah punya. Kocap. Ya udah, sekarang begini dah. Apa? Siti kan enggak punya duit. Gimana kalau Siti pinjem duit Pade? Pinjem duit berapa? 50. 50? Iya. Nih. Pade masih punya duit kan? Ya enggak punya lah. Orang gua punya duit gocap-gocapnya doang. Kok nggak punya? Iya. Oh ya udah berarti begini. Sekarang Siti pinjemin. Pade 25.000. Oh iya. Tapi ini Siti nitip. Iya. Buat patungan beli kado Ustazah 25.000. Siti 25, saya 25. Benar. Jadi gocap. Berarti? Gue punya utang. Pade punya utang sama Siti. Iya. 25.000. Berarti. Iya. Gimana ya? Aku juga mau kadoin Ustazah Sapa, tapi gak punya uang. Eh Kak, kamu jangan ngelamun dong. Kalau kebanyakan ngelamun, nanti dirasukin setan, mau gak? Tahu nih, ini tuh kerjaan belum selesai Kak, bantuin dong. Iya, iya maaf. Nah gitu dong. Apa? Lagi nih.
Waduh. Kering. Cincin. Ya itu maksudnya sama aja. Jangan-jangan itu harta karun. Berarti peta tadi peta harta karun. Positif. Positif. Man ana lakum kaifama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Mau buang sampah, Pade? Oh enggak, mau buang Positi. Ya buang sampah lah Ustazah. Kan Ustazah pernah ngomong sama saya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Makanya saya buang sampah pada tempatnya. Iya. Maaf ya Positi. Ade-ade, contoh Pade ya, buang sampah pada tempatnya dan harus ingat kalau kebersihan itu sebagian dari iman ya Pade. Iya Ustazah, itu tahun berapa ya saya dengar ya? Wah lama banget lah Ustazah. Ini apa ya? Ya udah kalau gitu saya ada tes hafalan anak-anak. Mari Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjut lagi salawatnya. Soleha ya. Hai tepung, udah siap dong? Empung bikin adonan. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gorila putih ya nih. Bocah. Bisa kaget sih kalau dateng kagak ngagetin empok. Tuh lihat tuh, tepung empok pada mencar begitu. Mencar belum, Bu. Lagian ngapa sih pada panik begitu? Ini, Bu, empok lihat enggak ada kertas warna coklat terus ada gambar-gambarnya gitu, Bu. Ah, iya, Bu. Yang paper buat bungkus sapi, Bu, yang tadi, Bu. Udah dibuang. Wah. Orang itu sampah udah dibuang semuanya sama Pak De. Waduh. Po, kenapa kamu tidak bilang kepada aku? Lagian emang kertas itu buat apaan sih, Pak De? Pak De, Pak De mana, Po? Pak De. Lama-lama itu trio cabai rawit udah kayak